Mapeb Malang penganugerahan KPID Jawa Barat Award 2018, pihak KPID Jawa Barat ngumumkan 60 nominasi dina 12 kategori. Tilu diantarana dicangking ku Bandung TV dina kategori anak, feature turta talk show televisi. KPID Jabar ngumumkan 60 nominasi dina 12 kategori anu dikompetisikan dina KPID Jabar Award 2018 poe Salasa isuk-isuk. Eta 12 kategori teh diantarana anak televisi, anak radio swasta jeung LPP, berita televisi, berita radio swasta, konten budaya lokal TPS SJ, feature televisi jeung sajabana. Ketua KPID Jabar Dedeh Pardiah nembrakeun upama nilik kana taun samemehna KPID Jabar Award kiwari beda lebah pangajenan. Penteuna 30% dumasar kana hasil panitenan penerbitan jero sataun, turta 70% tina karya anu dikirimkeun radio jeung televisi di Jabar. Pangna kitu teh saban tauna lembaga penyiaran wajib midangkeun karya-karya anu luyu kana P3S. Kukituna anu ngalakonan panyalimpangan moal bisa nyangking eta pangleler. Iya, jadi memang KPID Jabar Award ke-12 tahun 2019 ini yang berbeda dari penjurian, terutama dari penjurian itu, kalau karya-karyanya pada waktu tahun lalu, karyanya sepenuhnya teman-teman lembaga penyiaran yang mengirimkan kepada kami, tapi pada tahun ini dipadukan antara pengiriman karya-karya yang terbaiknya dengan hasil dari pemantauan yang kami lakukan selama satu tahun. Sehingga penilaiannya 30% dari hasil pemantauan penertiban yang kami lakukan ke lembaga penyiaran yang ada di Jawa Barat, dan juga 70%-nya dari karya-karya yang memang dikirimkan oleh radio dan televisi yang ada di Jawa Barat. Dina KPID Jabar Award kiwari, tina 417 lembaga penyiaran di Jabar, diwengku 217 karya radio tur 57 karya televisi anu dicindekeun layak dipeunteun. Kasup Bandung TV anu nyangking tilu nominasi tina 12 kategori anu dikompetisikeun nyaeta anak, feature jeung talk show televisi. KPID Jabar Award 2018 bakal dilakonan poe Jumaah kapeutingnakeun tanggal 6 Desember 2018 di Depapandayan Hotel. Budi Hartati, Bandung TV.